Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Mr. Nice di Ngevlog. Hari ini spesial sekali karena riding bersama Sandy Sheriff. Beliau adalah public figure atau artis teman-teman. Nah kali ini di depan saya sudah ada tunggangan beliau teman-teman, Patrol 29. Ini dia teman-teman, 691. Coba kita sedikit intip-intip isian sepedanya. Oke, untuk pengereman Magura teman-teman, gripnya SDG, handlebar Patrol, sama rem belakang, rem depannya. Sini ada logonya teman-teman, Patrol. Luar biasa, dia menggunakan suspensi 36. Eish, nice banget nih teman-teman. Nih sudah pakai pelindung teman-teman, jadi kalau jatuh aman lah. Nah ini masih full bag teman-teman ya, jadi di sini ada Maxxis untuk bannya, dia pakai tubeless. Wow, rimsnya Duroc 40, ini terlihat lebih lebar sekali teman-teman, mantap sekali. Oke, seperti ini dia Magura untuk rotor. Nice. Untuk pengereman belakang seperti ini teman-teman, sudah 4 piston. Ini masih Magura. Ini dia seat postnya SDG. Untuk ban belakang juga sama teman-teman, Maxxis. Nah, untuk hub-hubnya SLX teman-teman. Nice kan? Jadi ini group setnya. Dia menggunakan SLX 12 speed ini teman-teman, udah bisa manjat pohon kelapa nih, ya enggak. Nah pada flat dia, beliau karena baru-baru main sementara ini masih pakai pedal flat Romino. Nah di depannya 32T chainring tanpa chain guard ini teman-teman. Untuk rearshocknya sendiri dia menggunakan Fox DPX2, huhui, black, serem banget ini. Nah, untuk sadel SDG brown, black, luar biasa teman-teman. Ini dia tunggangan dari Om Sandy Sheriff. Nah nanti saya akan mencoba untuk riding bersama beliau di CHD Gravity Park ini seperti apa stylenya. Om Sandy Sheriff menjajal Cihideng Gravity Park. Oke, okay, enjoy your ride. Mr. Nice. Kembali bersama saya dengan Mr. Nice di my vlog. Ini ramai sekali teman-teman, Cihideng cerah sekali. Dengan Om siapa nih? Om Rian. Ini Om Rian nih dari keturunan Blasteran India teman-teman. Oke, okay. Dia bermain di Cihideng juga. Nah ini dia si Pinky, karena si Merah lagi opname, kita pakai si Pinky dulu. Nah disana Om Rian, suhunya hitam pink, seru loh Om. Sepertinya kenal ini. Hah? Artis teman-teman. Oke, okay, kita kenalan dulu lah. Oke, okay, ini kalau ini artis. Halo, artis apa? Artis lokal. Cihideng. Cihideng. Local boy. Dan Cihideng. Ini alhamdulillah. Siap. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Ini, perkenalkan dulu Om ya. Nama saya Sandy Sheriff. Okay, saya lagi belajar di sini sama Om Ahmad sama Om Tia. Asik, saya juga baru belajar Om. Nih, sudah berapa kali Om ke Cihideng dan saya lihat artis-artis sekarang main trail. Cihideng, luar biasa. Cihideng 3 kali. Jadi teman-teman ya main trail motor, ada Ibnu, Darius, segala kan pada main trail. Dulu diajakin, cuman kayaknya nggak dapet restu dari orang tua sama istri. Nah pas sepeda dapet restu dari istri. Alhamdulillah. Gitu. Jadi yang penting enjoy ya Om. Yang penting kita enjoy. Sama-sama belajar, menikmati ke pegunungan. Ya. Alright. Yang penting aman. Yang penting aman. Oke, sip. Tos dulu Om. Siap. Oke, itu dia teman-teman. Artis saya akan mencoba follow seperti apa lainnya. Dan ya kita lihat ridingnya seperti apa. Pokoknya kita komenin, oke? Okay? Tetap stay Mr. Nice. Oke okay, teman-teman, kita coba untuk Cihideng hari ini. Lagi-lagi banget. Dan spesial sekali teman-teman. Saya akan follow. Siap. Oke, okay? Nice. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Enjoy your ride. Wow. Wah, wow, drop masuk banget sama
Alright. Tadi kita lihat aksinya di road gap. Nice sekali. Yes, nice. Masih follow. Artis depan kita ini luar biasa. Dia berdiri strong di atas sepedanya, teman-teman. Corneringnya mantap sekali. Oke, sip, mantap. Tanpa pedal. Dia menggunakan patrol ke T9 ERS. Ih, pumping, nice. Stylo Milo riding. Alright, Dusty. Corneering ke kanan dia. Masih berdiri terus. Sepertinya staminanya oke ini. Turunan curam di lahap habis, trep-trepan. Ish. Alright, lolos dia cornering. Sis, drop. Makan. Tembok top. Ada beberapa tembok top di sini. Lob ya, lob. Cornering ke kiri. Dapatkan dia. Nice, shotgun. Ish, sis. Ajib riding. Ajib. Baru benar-benar belajar main MTB, teman-teman. Beliau ini sangat enjoy lah sepertinya. Kalau dilihat dari teman-teman riding style-nya tadi berdiri terus. Ya, sepertinya udah mahir ini. Oke, kita masuki section kedua. Nice. Membuka. Ih, cornering-nya. Nice. Oke, Om, bisa. Mantap. Shit. Gila. Sandi, siap. Mau nanya nih Om, kenal MTB udah dari berapa bulan yang lalu? Kayaknya soalnya mainnya kayaknya ini nih. Ya udah lama. Kayaknya udah lama, udah setahun. Pro rider ya? Pro rider. Oh iya. Amin. Nanti lihat itulah cuplikannya lah kalau percaya. Mainnya itu pas pandemi kemarin sebetulnya. Pas pandemi ya total hampir 5 bulan yang lalu lah. 5 bulan yang lalu waktu itu pakai mau bingung enggak tahu ada hardtail ada softtail. Jadi bingung. Dulu kan main sepeda zaman SMP terakhir. Cuman mulai SMA mulai main motor. Dulu sempat grass track juga sih sebetulnya main motor. Jadi udah lupa tuh sepeda. Nah, baru kemarin pas pandemi main sepeda sama tetangga, teman-teman nyobain Goes Action sih Om. 3 minggu setiap minggu. Nah, minggu keempatnya teman bilang, "Yuk main ke puncak ke Nura." Kan? Ya udah yuk ke Nura yuk. Serius lu, Bro, kan. Lu sama sekali enggak tahu kalau trek Nura tuh gitu, ada jurang, ada apa gitu. Ya pas dicobain kok gini, terus ada obstacle-obstacle yang yakin coba dilewatin kok enak ya gitu. Mulai ketagihan. Situ nyobain AT, OG, terus kesini, ke sini. Ke Cihideng. Cihideng itu hampir enggak ada teman yang nelpon Om Tian. Iya. Itu janjian sama teman, dia cancel. Janjian sama teman satu lagi ragu-ragu. Tapi ternyata dia ikut. Itu udah niat. Enggak ada teman, saya berangkat sendirian ke sini cari teman di sini. Kalau enggak ada teman di sini, enggak ada yang mau nemenin, saya main sendiri. Iya, optimis ya. Tapi yakin enggak akan melihat waktu di Nura anak-anak NTB mau mereka pakai sepeda yang keren yang itu. Betul. Saling sapa, saling gitu. Iya. Friendly banget. Enak ya. Dan terbukti ternyata ke sini. Nah, waktu pertama kali ke Cihideng itu road gap kan ada obstacle gap-gap yang semua orang bisa lewatin, apalagi newbie. Itu udah pernah dilompatin di pertama kali Cihideng ini
dilewatin itu? Belum. Waktu itu stres ngeliat road gear. Waktu kita loading, dikasih tahu sama Om Dapong, ini road gear buset tinggi banget. Kalau nggak nyampe, gue jatuh ke situ dong ke jalan. Iya, jatuhnya ke bawah situ. Tapi dikasih tahu, memang belum tahu treknya seperti apa. Temenin sama Om Dapong, lagi. Mereka temenin. Hafalin dulu. Yang kedua, begitu di road gear, langsung ke kiri. Nah tadi, ini cerita tadi. Ada buktinya nih, kalau tadi ada buktinya. Ternyata alhamdulillah sama Om Dian sama Om Ahmad. Baratnya tuh dikawal, diapit loh. Berapa bayarnya ini? Waduh, enggak lah, enggak mampu. Saya nggak mampu bayar. Beneran, thank you banget. Kita happy. Om Ahmad, saya happy. Jadi tadi ada teman yang bisa. Enjoy lah, ride. Happy banget. Pas lihat, tadi kita lihat Om Ahmad dulu, habis itu di guide sama Dian. Speednya segini, pertama berasa agak tinggi sih, agak ngangkat dikit. Takut gitu ya. Yang kedua, udah tahu rasanya yang pertama ya. Alhamdulillah. Om Ahmad mungkin coba ditanya. Kira-kira artis yang Om mau ajak ini siapa nih kira-kira nih? Ada beberapa memang yang memang mereka udah main MTB. Ada yang mau ngambil sepeda ini. Ada satu teman yang memang dia udah punya Softail. Udah punya jadi, khusus ya? Iya, khusus. Tapi memang belum ketemu aja. Kalau yang senior kan Aryo Bayu, saya juga lihat. Gila mainnya ternyata. Ya, sering juga beliau kesini. Jadi pengennya sih ya teman-teman satu profesi ya, main sepeda sama-sama di sini kan. Betul. Enjoy gitu ya. Enak. Oke, terima kasih Sati Sarif. Sebenarnya enggak kapok ya? Enggak lah. Kapan-kapan kita bahas lagi. Berhubung hujan jadi kita off dulu. Kita off dulu. Makan kita makan kita salat. Terus dulu. Thank you. Mas Sandy, gimana rasanya bermain mountain bike di Cideng kali ini? Luar biasa. Ini yang ketiga, pokoknya seneng banget. Sama Tio, kita berdua datang ke sini seneng banget. Keren sama Om Tian, Om Ahmad, luar biasa. Asli, Om Ahmad keren lah ngelitnya. Gue bisa ngelewatin. Akhirnya, drop-dropan, asik. Sama, hari ini kita berdua ngocor lewat. Tinggal. Road gap juga. Pokoknya hari ini benar-benar enjoy ya. Banget lah ini. Oke, sempat baru dia kesan-kesan Sandy dan Tio bermain di Cireng Gravity Park. Dan buat teman-teman yang belum main silahkan mencoba mountain bike. Gabung sama